Selamat datang di Charis Sport. Berikut adalah lanjutan BRI Liga 1 2022-2023 hasil pertandingan pekan ke-11. Update klasemen, daftar top skor, top assist, dan jadwal berikutnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Sport. Berikutlah hasil pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-11 Sabtu 1 Oktober 2022 dibuka dari Borneo FC menang besar 3-0 dari tamunya Madura United. Sementara itu Dewa United ditahan imbang Rans Nusantara dengan skor 2 sama. Derby Jawa Timur dimenangkan oleh Persebaya Surabaya dengan skor 2-3. Berikutlah klasemen sementara BRI Liga 1 sampai pekan ke-11. Dengan kemenangan ini, Borneo melesat ke puncak klasemen dengan torehan 23 poin, diikuti Madura United 23 poin, PSM Makassar di peringkat 3 22 poin, peringkat 4 Persita Tangerang 22 poin, Bali United di peringkat 5 21 poin, dan Persija Jakarta 21 poin. Dengan kemenangan ini, Persebaya Surabaya naik ke peringkat 10 dengan torehan 13 poin, sementara itu Arema tertahan di peringkat 9 dengan 14 poin. Sementara di zona merah, Bayangkara FC dengan 9 poin, Barito Putra 5 poin, dan juru kunci Persik Kediri 4 poin. Berikut adalah jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan 11 hari Minggu 2 Oktober 2022. PSIS Semarang akan menghadapi Bayangkara FC pada pukul 15.30 WIB live di Indosiar. Di partai selanjutnya, El Clasico Persib Bandung akan menghadapi Persija Jakarta pada pukul 20.00 WIB live di Indosiar. Pertandingan di hari Senin 3 Oktober 2022, partai tunda Barito Putra akan menghadapi PSM Makassar pada pukul 16.00 WIB live di Indosiar. Berikut adalah top skor sementara BRI Liga 1 sampai pekan ke-11, Mateus Pato dari Borneo FC dengan torehan 12 gol, diikuti David Da Silva Persib Bandung 9 gol, Ilyas Pasojevic Bali United 27 gol, Lulinya 6 gol, dan Dimas Derajat 5 gol. Sementara itu di top assist ada Fadil Sausu Bali United 6 assist, Ramiro Vergonzi Persita 5 assist, Bruno Dybala Persikabo 4 assist, Jean Bebolo Braga Bali United 4 assist, dan Stefano Lillipali Borneo FC 4 assist. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Charis Sport. Terima kasih.